Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Hasil pertandingan Piala Eropa 2020 semalam. Ada total 4 pertandingan yang digelar dalam matchday ketiga dari 2 grup yaitu E dan F. 2 laga dari grup E mempertemukan Slovakia versus Spanyol serta Swedia versus Polandia. Spanyol pun berhasil tampil fantastis dengan menang 5-0 atas Slovakia. Sedangkan Swedia meraih kemenangan tipis 3-2 saat menghadapi Polandia. Dengan hasil ini, Swedia dan Spanyol melenggang ke babak 16 besar. Beralih ke grup F, ada 2 laga yang tidak kalah menarik. Pertandingan itu mempertemukan Portugal versus Prancis dan Jerman melawan Hungaria. Hasilnya, kedua laga ini berakhir imbang. Portugal menahan imbang Prancis dengan skor 2-2. Begitu juga dengan Jerman yang ditahan imbang Hungaria dengan skor 2-2. Hasil ini membuat Prancis, Portugal, dan Jerman dipastikan lolos ke babak 16 besar. Cristiano Ronaldo cetak 2 rekor sensasional. Dini hari tadi, Ronaldo memborong semua gol Portugal saat bermain 2-2 kontra Prancis. 2 gol Ronaldo itu seluruhnya dicetak melalui titik putih pada menit ke-31 dan 60. Sepasang gol itu juga berarti besar bagi Ronaldo yang kini berhasil menyamai rekor Ali Day. Ronaldo dan Ali Day sama-sama mencetak 109 gol di level tim nasional. Tak hanya itu, ia juga mencatatkan rekor sebagai pemain Eropa pertama yang mencetak minimal 20 gol di Piala Dunia dan Piala Eropa. Rinciannya, 14 gol di Piala Eropa dan 7 gol di Piala Dunia. Ronaldo juga menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak di fase grup Piala Eropa menyamai Michel Platini. Kini, ia berpeluang menjadi top skor di level timnas jika sukses menjebol gawang Belgia di 16 besar. Mesir lobi Liverpool supaya Salah bisa main di Olimpiade. Timnas Mesir usia 23 masuk ke dalam 16 negara yang lolos ke ajang Olimpiade Tokyo 2020. Negeri piramida itu berada di grup C bersama dengan Spanyol, Argentina, dan Australia. Kini, Mesir berharap skuadnya dapat diperkuat oleh pemain bintangnya Mohamed Salah. Mereka berharap Salah bisa didaftarkan sebagai salah satu dari 3 pemain senior yang diperbolehkan tampil. Meski begitu, keinginan Mesir membawa Salah ke Tokyo mendapatkan tentangan dari pihak Liverpool. Liverpool keberatan lantaran jadwal pertandingan Olimpiade 2020 sangat mepet dengan musim anyar Premier League. Olimpiade itu berlangsung dari tanggal 21 Juli hingga 7 Agustus. Adapun Liverpool memainkan pertandingan pertama pada tanggal 14 Agustus. Kini, pihak Federasi Mesir mengaku tengah melobi Liverpool agar memberi lampu hijau. Achraf Hakimi sudah sepakat bergabung ke PSG. Krisis keuangan yang dialami Inter Milan mau tak mau membuat mereka harus rela melepas Hakimi. Sebab Inter Milan membutuhkan dana 100 juta euro untuk membayar tagihan gaji pemain dan lainnya. Beberapa klub besar seperti Chelsea dan PSG menjadi yang paling intens mendekati Hakimi. Awalnya, Chelsea berada di posisi terdepan untuk menggaet Hakimi dengan coba menawarkan uang plus pemain. Akan tetapi, Inter menginginkan uang tunai dan hal itu membuat Chelsea mundur. Kini, PSG memanfaatkan situasi dengan langsung menawarkan dana sekitar 70 juta euro plus bonus kepada Inter. Menurut Fabrizio Romano, Inter yang awalnya meminta 80 juta euro, kini telah luluh dan menerima tawaran tersebut. Hakimi pun diklaim sudah mencapai kata sepakat soal kontrak 5 tahun dengan PSG. Real Madrid diskon harga Rafael Varane hingga 50%. Kontrak Varane bersama dengan Real Madrid memang masih berlaku hingga tahun 2022. Namun, pihak klub harus segera memperpanjang durasi kontrak agar mereka tidak kehilangan sang bek secara gratis di akhir musim depan. Permasalahannya, Varane belum juga menandatangani proposal kontrak baru. Jika situasi berlanjut, Madrid harus mengambil sikap dengan melepasnya ke klub lain agar mereka bisa mendapatkan uang dari kepergiannya. Belakangan, Manchester United cukup sering dikaitkan dengan pemain asal Prancis tersebut. Setan Merah tengah membutuhkan bek baru untuk menemani Harry Maguire di jantung pertahanan. Menurut The Athletic, Real Madrid sudah siap membiarkan sang bek pergi dengan setengah harga dari yang ditetapkan sebelumnya. Mereka bersedia menerima tawaran di angka 40 hingga 45 juta pound sterling untuk Varane. PSG mulai jalin kontak dengan Sergio Ramos. Sergio Ramos berstatus tanpa klub setelah hengkang dari Real Madrid pada akhir musim lalu. Sejumlah klub dikabarkan sudah siap menjadikan Ramos sebagai pemain mereka termasuk PSG.
Dikutip dari Goal, PSG menjadi kandidat terkuat untuk mendapatkan jasa pemain berusia 35 tahun itu. PSG sudah membuat kontak meski saat ini memang belum ada kesepakatan yang terjadi. Namun, Ramos diyakini akan segera menerima tawaran PSG dan pindah ke Paris pada awal musim depan. Ramos sendiri masih bungkam saat ditanya klub tujuannya pada sesi perpisahan di Real Madrid. Inter Milan pasang radar untuk pantau Jordi Alba. Inter Milan dikabarkan tengah mengincar bek sayap baru guna memperkuat lini belakang mereka. Apalagi mereka sudah dipastikan kehilangan Ashley Young dan saat ini Achraf Hakimi juga akan pergi. Dikutip dari Football Espana, Inter Milan ingin menggait Jordi Alba dari Barcelona pada bursa transfer musim panas ini. Bek berusia 32 tahun itu sebenarnya masih terikat kontrak hingga 2024 di Camp Nou. Namun, hal tersebut tidak menghalangi Inter Milan untuk mengejar Jordi Alba. Pasalnya, Presiden Barcelona Joan Laporta mengisyaratkan bahwa akan ada era baru di dalam timnya. Ucapan Laporta mengindikasikan hanya ada beberapa pemain yang aman. Para pemain tersebut adalah Lionel Messi, Marc-Andre Ter Stegen, dan para pemain baru. Sedangkan pilar-pilar lain termasuk Jordi Alba memiliki kemungkinan untuk didepak. Liverpool tunjuk bintang Aston Villa sebagai suksesor Wijnaldum. Sebagaimana diketahui, Wijnaldum memang dipastikan meninggalkan Liverpool pada musim panas ini. Ia memilih untuk tidak memperpanjang durasi kontraknya bersama dengan Liverpool dan bergabung ke PSG. Situasi ini membuat manajemen Liverpool mulai mencari sosok pemain yang dapat menggantikan peran Wijnaldum. Gelandang Aston Villa John McGinn diharapkan bisa mengisi kekosongan tersebut. Pemain berusia 26 tahun itu memang tampil luar biasa bersama dengan Aston Villa sejak bergabung pada tahun 2018 lalu. Sejauh ini, ia telah membukukan 105 penampilan dan menyumbangkan 12 gol bersama dengan Aston Villa. Meski begitu, Aston Villa saat ini tidak di bawah tekanan untuk menjual McGinn. Oleh sebab itu, The Reds harus mengajukan tawaran sekitar 50 juta pound sterling untuk membawanya ke meja perundingan. Agen bantah Aaron Ramsey bakal kembali ke Arsenal. Aaron Ramsey pernah membela Arsenal selama 11 tahun. Ia meninggalkan klub asal London itu dengan status bebas transfer pada tahun 2019 usai kontraknya di Emirates Stadium resmi berakhir. Ramsey kemudian memutuskan menerima pinangan dari Juventus. Namun, selama di Juventus, gelandang asal Wales itu tidak bisa tampil maksimal karena ia lebih sering berkutat dengan rentetan cedera. Kini, Aaron Ramsey dikabarkan ingin pergi dari Juventus pada musim panas ini. Di sisi lain, Bianconeri juga siap melepas sang pemain. Ramsey kemudian dikaitkan dengan kepulangannya ke Arsenal. Akan tetapi, kabar kembalinya Ramsey ke Arsenal dibantah langsung oleh agen sang pemain David Baldwin. Melalui akun media sosialnya, ia menyebut kabar yang mengaitkan Ramsey dengan The Gunners tidaklah benar. AS Roma selangkah lagi datangkan dua pemain baru. Klub Serie A AS Roma sepertinya dalam waktu dekat akan segera merampungkan dua transfer pemain di musim panas ini. Hal ini bakal menjadi rekrutan pertama Jose Mourinho bersama dengan klub asal ibu kota itu. Dilansir oleh Sky Sport bahwa Roma segera merampungkan proses perekrutan Saka dan Rui Patricio dalam beberapa hari ke depan. Saka sendiri kabarnya sangat ingin bergabung dengan Roma dan menjadi anak asuh dari Mourinho. AS Roma dan Arsenal juga tengah serius mendiskusikan rencana transfer ini. Sementara itu, Wolverhampton kabarnya sudah menyiapkan pengganti Rui Patricio. Mereka kabarnya akan merekrut Jose Sa dari Olympiakos. Mourinho memang mendesak klub barunya untuk menggaet sejumlah pemain yang ia incar pada musim panas ini. Presiden Sevilla konfirmasi pelatihnya tolak tawaran Tottenham. Setelah memecat Jose Mourinho pada akhir April lalu, Tottenham memang belum menemukan penggantinya. Awalnya, Tottenham sempat mendekati sejumlah nama pelatih, namun hingga kini tak kunjung berhasil. Oleh karena itu, manajemen Tottenham sejauh ini masih dipusingkan dengan pencarian manajer baru. Padahal, sesi pramusim akan dimulai sekitar awal Juli, dan waktu mereka tidak banyak lagi. Kini, pencarian Tottenham Hotspur untuk manajer baru mereka kembali menemui jalan buntu. Tottenham kabarnya telah ditolak mentah-mentah oleh pelatih Sevilla Julen Lopetegui. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Presiden Sevilla Jose Castro. Ia mengungkapkan bahwa pelatih asal Spanyol itu masih berkomitmen penuh dengan Sevilla dan mengaku bahagia bisa bertahan di sana. Real Madrid perbaharui tawaran untuk rekrut Erling Haaland.
Laporan terakhir mengungkapkan bahwa Erling Braut Haaland telah bersedia pindah ke Real Madrid. Kini, manajemen Los Blancos tengah berusaha meyakinkan Dortmund agar mau melepasnya dengan harga terjangkau. Diketahui bahwa Dortmund sudah mematok harga penyerang asal Norwegia itu di angka 150 juta euro. Mereka disebut enggan bernegosiasi dengan klub yang menawarkan proposal di bawah nominal tersebut. Terbaru, tawaran Real Madrid sebesar 110 juta euro telah ditolak oleh Borussia Dortmund. Kini, dilansir oleh Marca, Real Madrid masih belum menyerah dan berencana mempersiapkan penawaran baru. Laporan itu menjelaskan bahwa Madrid yakin Dortmund bakal menerima tawaran di harga 130 juta euro. Pasalnya, jika menunggu musim depan, Dortmund hanya bisa melepas Haaland di angka 75 juta euro sesuai kontraknya.